Oke, jumpa lagi di channel Warung Gitar. Kali ini ada gitar servisan baru masuk. Ini gitar, ya gitar custom, modelnya model APX. Dia udah akustik elektrik pakai EQ ini. Oke, nah ini keadaannya seperti ini udah. Oke, kendalanya adalah senarnya nggak balance. Senarnya, kita coba testing senarnya. Dari tali 1 kecil, 2-nya, 3-nya kecil, 4-nya kecil, 5-nya gede, 6-nya gede. Oke. Ini segera kita eksekusi. Kita sebelumnya kita cari tahu dulu permasalahannya di mana. Jadi kendorin senarnya, buka bridge-nya dulu karena sumber suara dari sini, dari piezo. Oke. Gunakan ini biar cepet, jadi gini. Kalau buka senar gunakan ini, namanya string winder. Kalau pakai string winder gini cepet, jadi kerjaan bisa cepet. Oke, kita buka. Pakai ini aja, pakai tang catut juga ini ya. Nanti saya jelaskan cara kerja dari piezo. Oke, kita buka piezonya. Ini kita buka piezonya dulu. Nah, ini dia aus. Oke, jadi ini adalah piezonya. Oke. Ini sudah saya buka, ini piezonya. Cara kerja dari piezo ini adalah dia menangkap suara dari getaran senar yang ada di bridge. Jadi seperti ini. Secara logikanya ini harus nempel benar kayak gini. Ini harus bridge-nya harus benar-benar tidur di piezo dari senar 1 sampai senar 6. Jadi ini tadi kendalanya senar 6 dengan 5 gede. Senar 1, 2, 3 kecil, 4 kecil. Jadi ternyata ada yang mengganjel. Nah, dalam sini, oke, nggak terlihat ya. Di sini ada ganjelan. Di sini ada ganjelan tepat di senar 1. Jadi logikanya kalau yang diganjel senar 1, otomatis dia nggak bisa tidur dengan bebas piezonya, apalagi bridge-nya. Oke. Jadi kita keluarin dulu pengganjelnya. Oke, saya lihatin pengganjelnya ya. Ini nggak boleh seperti ini sebenarnya. Kalau mau pasang EQ ke Warung Gitar aja atau langsung beli jadi. Nah, ini ganjelannya, friend. Diganjel di dalam sini tadi. Oke, ini yang jadi sumber masalah utama. Nah, sekarang ganjelannya saya buang. Kita coba. Oke, sekarang ini piezonya udah kita masukin. Ganjelannya sudah saya buang dan sekarang kita masukin piezonya. Seperti ini ya. Subscribe down channel saya biar saya lebih semangat untuk berbagi yang saya bisa, yang saya paham, yang saya tahu. Oke, ini. Ini saya masukin piezonya, udah masuk. Sekarang saya masukin senarnya. Saya pasang senarnya kembali. Butuh gitar ke Warung Gitar aja. Mau akustik elektrik, siap. Saya sering servis akustik elektrik. Kendala seperti ini, friend. Kalau di Warung Gitar aman, nggak bakal kendala seperti ini. Karena pemasangan alat akustik elektriknya dengan berusaha benar. Jadi balance senar 1 sampai 6 balance. Kalau gitar di Warung Gitar udah siap manggung lah. Kalau untuk akustik elektriknya nggak ada kendala.
Ini gitar sama seperti dagangan saya, gitar model kayak gini, model APE custom. Tapi nggak tahu ini dia beli di mana, nggak tahu. Mungkin dia belum kenal dengan warung gitar, makanya nggak belanja di warung gitar. Oke, saya kencengin senarnya tetap dengan string winder. Ini andalan saya, string winder ini. Channel saya di like, subscribe. Oke, ini sudah saya pasang. Saya tuning dulu gitarnya. Saya tuning, sekarang kita cek balance ya, suaranya yang kendala tadi masih. Oke, kalau masih gini kita ketok sedikit, ketok magic andalan saya, tapi ketoknya jangan keras-keras. Pelan-pelan aja ngetoknya, nanti rusak kalau keras. Oke, mengetok hanya sekedar untuk memasukkan piezonya agar menempel di piezo. Agar gripnya menempel di piezo. Oke, kita cek sound. Oke, aman. Ini yang punya gitar, udah bisa dijemput gitarnya. Ini gitarnya kayaknya udah lama, ini udah karena udah karatan semua. Oke, butuh gitar ke warung gitar, jangan ragu, kontak aja saya 0852 7344 3224, Instagram warung spasi gitar. Thank you banyak, semoga bermanfaat, jangan lupa subscribe channelnya. Thank you.